Kasih karunia Sang Raja memberkati kalian warga negara kerajaan sorga. Saudara, di dalam kisah Rasul 8, kamu akan menerima kuasa yang besar. Tetapi kisah Rasul 8 ayat 1, apa yang terjadi setelah kuasa besar itu? Penganiayaan yang besar, penganiayaan hebat. Dan apa akibatnya penganiayaan itu? Dan pemimpinnya salah satunya adalah Saul dari Tarsus, yang dengan intervensi Tuhan menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Firman Allah mengatakan, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Diasporas, diaspero, seperti benih yang ditabur ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena tadi yang cuma di Yerusalem. Rencana Tuhan, ragi yang bisa mengembangkan adonan itu tidak ada di satu tempat. Tetapi harus sampai 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. 3 sukat itu ternyata besar sekali, saudara, adonan yang sangat besar. Dan kita melihat di sini, kalau kita tidak mau diutus baik-baik, yaitu apostelo, maka diadakan ekbalu dengan kekerasan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak muda bernama Filip, bernama Filipus. Nah, Filipus ini, saudaraku, dia adalah salah satu dari 7 diaken dalam gereja mula-mula di Yerusalem. Apa tugasnya? Tugasnya adalah satu ibadah yang murni dan tak bercacat, yaitu mengurus janda-janda tua, janda-janda miskin. Dan bagaimana mereka supaya punya penghasilan, ya. Kalau mereka punya keluarga, keluarga yang ngurus. Tapi yang tidak punya keluarga, maka Stefanus dan Filipus, ketujuh orang ini yang mengurusnya. Kalau orang setia dengan perkara kecil, maka saudaraku, Tuhan percaya perkara yang besar. Mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka penuh firman Allah, penuh dengan hikmat, tetapi kalau cuma ada di Yerusalem, impact-nya kurang, dampaknya kurang. Dan sampailah dia ke daerah Samaria. Di daerah Samaria, saudaraku, Yesus pernah diusir untuk masuk Samaria. Dan Yesus berkata, pekerjaan yang lebih besar akan kamu lakukan. Waktu dia sampai di sana, dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan banyak orang percaya. Dan terutama di sana ada seorang juru tenung bernama Simon. Dan Simon ini selalu bertobat. Dan pada saat itu dia juga mengundang Petrus dan Yohanes. Dan banyak orang yang menjadi percaya dibaptis dalam Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan terus mengembang kemana-mana, saudara. Filipus ini luar biasa, saudaraku. Dan dari situ dia dipimpin Roh Kudus. Barang siapa dipimpin Roh Kudus adalah putra Allah. Amin. Every son of God was led by the Holy Spirit. Dan dia dibawa ke tempat sepi dan disitulah dia bertemu dengan seorang sida-sida. Sida-sida itu yunak, orang kebiri. Ya, dari dia bendahara dari Sri Kandake, ratu dari Ethiopia. Dan berarti dia keturunan dari Ham. Ham itu keturunannya ada Mesir, ya. Ada Put, Lut, ada juga saudaraku Sheba dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Inilah pertama keturunan Ham yang menjadi percaya. Dan setelah itu dia diraibkan. Pergi kemana? Bukan kembali Yerusalem. Tetapi ke Asdod, saudara. Asdod itu jalur Gaza, saudaraku. So, bayangkan orang Yahudi, Kristen ada di jalur Gaza. Tetapi disitulah, saudaraku, dia Tuhan membangunkan keluarga buat dia. Ada 4 putrinya dan semuanya bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Keluarganya. Dan kita lihat seorang yang sederhana, mencintai Tuhan, hidupnya diatur oleh Tuhan. Dan dia membuat sejarah Afrika. Sekarang banyak orang percaya dimulai dari satu orang. Satu orang yang mencari Tuhan, saudaraku. Dan pada saat itu dibaptiskan oleh Filipus. Dan kemudian Afrika sekarang, saudaraku, seperti perkataan dari Reinhard Bonnke, one day Afrika shall be saved. God bless you. Amen.